Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya BJL si tukang ngaprak. Dan pada video kali ini A few moments later. Pada video kali ini kita sedang menikmati pemandangan di pesawahan, bro. Sambil melihat orang-orang yang sedang memancing, kita menikmati pemandangan di sini yang anginnya lumayan, bro. Lumayan. Poi-poi anginnya, bro. Namun di lokasi ini juga, bro, yang tak akan lama lagi akan segera dibangun jalan tol. Untuk itu saya sengaja mengabadikan momen pemandangan yang ada di sini, bro. Oke, bro. Kita lihat, bro. Inilah, bro, pemandangannya, bro. Luar biasa mantap. Mantap. Di depan kita ada pesawahan dan depannya lagi itu merupakan galian ya, bro. Bekas galian. Oh, ya. Ya, nongkrong Pak RT. Video ngenahin tis. Mantap. Itu di depan pesawahan yang di sana, bro. Nah, di ini itu bawahnya air itu, bro. Sangat berbahaya sekali, bro. Bawahnya air karena itu bekas galian pasir yang sudah ditumbuhi banyak tanaman liar. Jadi kita harus berhati-hati, bro. Oke, bro, kita sambil jalan-jalan lihat orang yang sedang mancing, bro. Jalan-jalan sore mantap, bro, di pesawahan, bro. Apalagi bagi kalian yang tinggal di perkotaan. Ini dek, sini dek. Sini. Mungkin kalian yang tinggal di perkotaan kangen kali ya dengan suasana seperti ini. Dan ini, bro, ini bukan tuh, lihat, ini adalah sebuah galian, bro, dimana banyak air, itu bawahnya air itu, bro, yang sudah dirimbuni rerumputan pepohonan. Dede, hati-hati, dek, awas itu air dalam, dek. Kita lihat spotnya, bro. Spot buat mancing. Dede jadi bolang. Bocah petualang. Ya. Oh, kalau musim hujan lumayan nih, bro, becek, bro. Awas dede, pelan-pelan dede. Bro, mantap spotnya, bro. Banyak juga yang lagi pada nembak. Ini buat para pemburu ikan yang menggunakan senapan nangkring di sana. Tuh, ada. Memantau ikan. Tuh. Mana, dek? Tuh. Mantap, bro, pandangannya, bro. Mantap, bro, pemandangannya, bro.
Oke bro, sekian dulu video vlog kita kali ini. Dan maaf juga, biasa kita ngevlog di jalan, namun kini ngevlognya di area pesawahan bro. Karena gak lama di lokasi ini akan segera dibangun proyek jalan tol. Untuk itu kita sengaja mengabadikan momen pemandangan seperti ini ya bro. Namun sayang saya tidak membawa pancingan. Kayaknya seru nih bro kalau bawa pancingan bro. Banyak orang-orang yang mancing sana bro. Oke bro, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih bro.